Aliran trafik dari arah utara menghala ke selatan Plaza Tol Juru juga dilaporkan berlaku pengurangan jumlah kenderaan. Wartawan Zatul Iqmal Mohd Nur memaklumkan aliran trafik arah bertentangan juga lancar. Zato, teruskan dengan laporan anda. Assalamualaikum. Terima kasih Azam di Angkasa Puri. Saya kini masih lagi berada di Plaza Tol Juru. Masih lagi membawakan kepada anda berkenaan perkembangan terkini keadaan lalu lintas di sini. Dan untuk pengetahuan, hujan di kawasan ini baru sahaja sebentar tadi berhenti. Dan suka saya kongsikan jika anda dapat lihat di bahagian belakang saya ketika ini. Daripada kedua-dua arah, arah selatan juga arah utara, kedua-dua trafik dilihat berada pada keadaan lancar. Jadi pada petang ini kita bersama dengan pengurus wilayah utara Plus Malaysia Berhad iaitu Encik Muhammad Kasim Ismail. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Encik Kasim, mungkin Encik Kasim boleh kongsikan sedikit jangkaan lalu lintas pada hari ini Encik Kasim. Pertamanya satu lah, ingin saya mengucapkan selamat tahun baru Cina dan juga selamat bercuti bagi semua warga Malaysia lah yang meraihkannya. Jadi untuk makluman setelah statistik yang saya dapati daripada kita punya plaza, didapati sekarang ni untuk arah selatan, Juru Kuala Lumpur, didapati trafik agak meningkat sedikit berbanding yang keluar daripada belah utara. Mungkinlah berapa ramai jumlah kaki tangan plus yang terlibat? Mungkin juga di bahagian Pulau Pinang ini bagaimana? Untuk itu kita telah mengembalikan seluruh staf di wilayah utara ini berjumlah 110 orang, di mana kita bekukan cuti untuk memastikan ada bantuan kepada kita punya user. Dan juga khusus untuk Pulau Pinang ini kita telah agihkan lebih kurang 60 orang yang dalam kawasan Pulau Pinang. Mungkinlah Encik Kasim sendiri ada nasihat kepada pengguna jalan raya yang mungkin nak memulakan perjalanan untuk pulang ke destinasi mereka. Okey, pertamanya wakil daripada Plus Malaysia Berhad ingin menasihatkan pengguna lebuh raya Malaysia ni, yang pertamanya ikutlah jadual cadangan apa ni kita punya jadual orang ni keluar masuk ke plaza yang pertamanya. Yang keduanya, periksalah kenderaan kita untuk memastikan ianya tidak mengganggu orang lain. Yang ketiganya, kalau sekiranya berlaku kemalangan, ikut nasihat yang telah diberikan oleh pihak Pulau Ronda untuk memastikan perjalanan akan lancar. Yang keempatnya, pastikan kita sampai ke destinasi kita dengan selamat dan seperti yang kita rangkakan. Terima kasih Encik Kasim. Baik, itu sedikit perkongsian yang diberikan oleh pihak Plus Malaysia Berhad. Jadi saya kira setakat itu dahulu dari Pulau Pinang. Kembali kita teruskan kepada Anas di Johor. Silakan Anas.